Baik, selamat datang di lorong pojok baca digital. Silahkan masuk, ayo semuanya. Biar aman, tas kalian simpan yang perempuan di kiri, yang laki-laki di kanan, ya. Oke, lanjut. Teng, 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 teng. Silahkan, yang laki-laki mundur dulu, perempuan dulu di depan. Ayo silahkan dirapihkan dulu, dirapet-rapet aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya. Kalian sudah berada di tempat yang tepat. Di manakah itu? Nah, lebih lengkapnya adalah pojok baca digital. Halo my friend. Nah, pojok baca digital kembali dihadiri oleh anak-anak hebat. Mau tahu anak-anak hebat itu dari sekolahan mana? Satu orang, kamu. Ayo sebutin dari SDN mana? Tridaya Sakti 03. Yang lengkap SDN 1. SDN Tridaya Sakti 03. Wow, tepuk tangan dong. Nah teman-teman, alhamdulillah kita seru-seruan, oke? Selain membaca buku, ada yang suka komik, ada yang suka novel, ada juga suka buku pelajaran. Oh diam. Ya nggak apa-apa. Nah kita nanti kalau masih ada waktu kita nonton film mau? Ada juga di sini. Lanjut? Sebelum lanjut, jangan kemana-mana, masih di. Tepuk tangan yang meriah. Oke, jangan berlama-lama. Kita lihat saja penampilan demi penampilan dan acara demi acara di Pocadi. Let's go swing. Nah teman-teman sahabat semuanya, bersama saya Rian Hamzah. Siapa? Hobi hari harus semangat, betul nggak? Hari ku terus berlatih mengejar asa dan cita-cita, betul? Oke teman-teman, nah, mas-masan, maklum udah tuwir, tapi ganteng kan? Iya. Nah teman-teman, ke bikin seru-seruan aja ya. Nah, pagi hari ini kita mau melihat atau melihat film motivasi. Oke? Biar kalian termotivasi. Ah, ini dia. Nah, teman-teman, kita ambil maknanya ya dari film motivasi ini. Dan nanti apa sih hubungannya dengan Gedung Juang ini, dengan Pocari dan dengan sejarah ini? Oke? Oke? Kalian boleh juga pakai tisunya. Kalau nggak ada tisu, pakai kerudung aja. Kalau Anda sedikit termehek-mehek. Deng, deng, deng. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.
Dia mau ngomong, kenapa kamu nyanyi lagu itu? Itu kan bisa sih. Misalkan sama ayahku yang gak ada, jadi aku bawa Betul. Nah, langsung saja.
Aria akan menyanyikan lagu